Oke teman, selamat datang di channel Asep CH. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ya sebuah tutorial cara menyembunyikan ikon game Guardian. Oke, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oke, di sini saya sudah menyeting game Guardiannya berserta virtualnya ya teman-teman. Oke, buat kalian yang belum tahu cara menggunakan game Guardian atau cara pasang game Guardian, silahkan lihat saja ya teman-teman videonya. Saya sudah taruh di link deskripsi. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi game Guardiannya. Di bagian sini kita tinggal klik mulai saja untuk menjalankan game Guardian. Nah, ini game Guardian sudah ada ya teman-teman, sudah berhasil mengembang. Oke, langsung saja kita klik ya teman-teman. Kita pilih virtualnya dan di bagian kiri pencarian kita klik yang garis-garis itu ya teman-teman. Kita klik. Oke, nah di sini kita cari ya teman-teman untuk menyembunyikan ikon game Guardiannya. Kita cari yang ada logo game Guardiannya. Oke, ke bawah. Nah, ini ada ikon transparansi. Oke, langsung saja kita klik. Nah, untuk di bagian yang tengah-tengah itu menyembunyikan setelah beberapa detik ya teman-teman, maka game Guardian tersebut bakalan menghilang. Nah, kalau gitu setting saja full. Nah, kalau ini untuk memperbesar dan memperkecil ya teman-teman. Dan untuk yang di atas, nah ini bisa untuk menghilangkan game Guardian ya teman-teman, mau transparan atau mau menghilangkannya. Oke, kita coba saja yang transparan. Nah, bakalan yang seperti ini ya teman-teman. Oke, kita coba ya untuk menyetingnya sebagai, nah, agar tidak terlihat seperti ini ya teman-teman. Terkadang pas main game ini selalu mengganggu game Guardian. Oke, ini game Guardiannya sudah menghilang ya teman-teman. Kalian tinggal klik lagi di mana posisi game Guardian yang tadi berada. Nah, itu dia ya teman untuk cara menyembunyikan ikon game Guardiannya. Nah teman, itu dia ya tadi untuk cara menghilangkan ikon game Guardiannya. Cukup mudah kan, tinggal kalian ikuti saja. Nah mungkin tutorial kali ini cukup sekian ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Cus, support terus.